Saya kayak kakak saya sendiri, ya saya bahagia juga akhirnya dia dengan Bani bersama dan menemukan belahan jiwanya, ya semoga lanjut terus. Jadi ya ikut senang. Mbak, kedekatannya seperti apa sih Mbak dengan Bani? Ya deket, tadi saya bilang seperti kakak sendiri, seperti saudara. Saya kenal dari saya kecil ya dulu, syuting bareng gitu, sekarang ya jadi udah jadi kayak saudara. Mbak, keterlibatan dalam acara pernikahan Mbak Lulu sendiri? Ya, saya diminta jadi panitia dan private sekali memang pernikahannya. Dan tentu saya ingin menjadi bagian dalam proses hari yang bersejarahnya dia. Sempat membicarakan konsep nggak sih Mbak? Kayaknya enggak sih. Memang semua sederhana, simpel, akad nikah, keluarga inti aja udah itu. Menurut Mbak, dari mereka pasangan seperti apa sih Mbak? Mereka cocok, mereka gemas ngelihatnya. Mereka cocok banget. Terus mereka sepertinya bahagia dan semoga langgeng terus. Mbak, ada nggak keterlibatan Tulola ini untuk memfasilitasi Mbak Lulu sendiri? Mungkin dari perhiasannya? Oh, nggak ada sih. Nggak ada. Semua dia kayaknya seserahan dari suaminya. Mbak, persiapan-persiapan apa, Pak, yang udah dijalankan oleh Mbak Lulu? Kayaknya nikahnya udah agak lama ya. Jadi persiapannya nggak ada sih, ngalir. Begitu tahu-tahu nikah aja. Iya gitu. Oke. Okay. Tapi nggak banyak gembar-gembor. Nggak tembak. Oke. Mungkin kasih greeting sedikit Mbak. Oke. Memang udah agak lewat ya, tetapi semoga hangat terus, bahagia terus untuk sahabat saya Lulu Tobing dan juga untuk suami tercinta Bani. Jangan lupa subscribe, tekan tanda lonceng.